datang ke studio ini. Kita hari ini nonton bareng istilahnya. Karena kita akan menyaksikan film hasil karya anak Gorontalo. Ya, yang perlu kita dukung. Karena film ini juga menceritakan nilai-nilai. Nah, sekali lagi, Partai Nasdem bukan hanya kita berpolitik praktis, tapi kita juga politik kita adalah pembangunan, mendorong, bagaimana membangun Gorontalo ini, termasuk nilai-nilai yang ada, yang kita miliki sebagai kekuatan kita semuanya. Jadi, film ini wajib ditonton oleh kader Nasdem, dan saya terima kasih, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kakak-kakak semuanya dalam berkehidupan, membangun kehidupan silaturahmi yang kuat, apalagi kita sebagai daerah Serambi Medina. Nah, inilah nilai-nilai ini. Kakak-kakak yang belum duduk, segera duduk. Nah, sebelum acara dimulai, ya, ayo kakak-kakak. Saya kekecilan itu. Yang udah punya jaket kayak itu kan. Iya. Ada satu kuis. Mau enggak satu kuis? Mau. Ini ada jaket yang dipakai oleh Kakak Citra seperti ini. Kebetulan saya enggak bawa banyak. Cuma karena acara ini baru mendadak, baru 2 hari dibuat. Sementara ini sudah dibuat 3 minggu sebelumnya. Coba berdiri fashion show dulu. It's time. Di bawah kursi kakak-kakak ada stiker nomor 5. Yang bisa mendapatkan itu yang dapat hadiahnya. Mana? Ayo sini. Di bawah kursi ya. Di bawah kursi ya. Gantian ya. L. Patut kita lihat, kader-kader Nasdem patut menyaksikannya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi kepada kita semua. Kenal dia kan? Namanya inilah yang memproduksi film ini sendiri. Namanya Christian Dior. Tepuk tanganlah buat dia. Di luar. Jadi pemain mau berkarya membangun ilmunya apa yang di dalamnya. Dan saya terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah hadir untuk menyaksikan ini. Sama-sama kak. Sebelum acara dimulai, saya ingin buat quiz. Ya. Mau nggak? Mau.
di bawah kursi kakak-kakak dilihat ada nggak nomor stiker nomor 5 Nasdem. Kalau ada, kakak-kakak akan mendapatkan jaket seperti ini. Nah, kalau ada di sini sekarang bawa stikernya itu. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk kehadirannya pada malam hari ini. Dan saya kira sebagai terima kasih, cuma karena barangnya nggak banyak, saya ingin buat quiz dulu, saya stop dulu filmnya. Boleh ya? Ya. Di bawah kursi kakak-kakak, kalau ada stiker Nasdem nomor 5 akan mendapatkan jaket seperti ini. Di bawah begini, tak tempel. Satu, yang bawah yang punya stiker bawa ke bawah. Ke bawah. Ke depan sekarang. Ke depan. Ayo ke depan. Yang dapat stiker ke depan. Stiker nomor 5. Mana yang dapat? Stiker nomor 5. Excel ya. Ya Allah. Excel. Nggak ada yang L ya, nggak ada M ya. Mana lagi kakak? Excel kakak ya. 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 Insyaallah kalau kita menang, kita bisa bikin bagus Gorontalo ini. Jadi kawan kita kakak Billy ini datang ke tempat saya menceritakan tentang film ini sendiri yang beliau buat yang diharapkan ini bisa mendapat dukungan dari seluruh masyarakat. Nah tentu karena karya yang sangat luar biasa yang dihasilkan oleh beliau dan kawan-kawannya yang menceritakan tentang kehidupan dan juga tentang nilai-nilai dalam bersilaturahmi membangun antar umat beragama, antar masyarakat semuanya, makanya saya mengajak kader-kader Nasdem untuk melihat menyaksikan supaya dengan menonton ini bisa memberikan inspirasi kepada seluruh kader-kader Nasdem dalam membangun menjadi bagian dalam membangun Gorontalo. Ya, Pak, menurut Bapak dengan film Tuti dan Keke ini cuma perfilman di Gorontalo kita sudah mulai merangkak. Justru kita harus dukung dari mulai dari beliau yang ada kita harus dukung supaya dengan dukungan dari masyarakat akan bisa menghasilkan memberikan motivasi kepada kita punya para generasi kita yang mempunyai kreativitas dan akan muncul kreatif produk-produk baru. Oke, Pak. Sudah ya? Iya. Oh, udah bagus. Jangan lama-lama, Bos. Langsung kita isi full saja. Kita yang akan nonton di sini. Assalamualaikum. Sehat-sehat semuanya. Bapak ambil orang.
Kabar sedikit. Terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah hadir pada hari ini. Jadi dan oh ada ibu abu. Iya. Ya. Kami titin semua kan. Kami penonton terakhir ini Pak. Kereta terakhir. Iya ya. Yang terakhir. Yang penting 1-5 sudah full kak. Kakak sih tidak pernah nonton, baru ini masuk bioskop dia bilang. Terima kasih kepada semua kakak-kakak yang sudah hadir. Sama-sama kak. Pada hari ini, hari ini kita kenapa menyaksikan film karya anak Gorontalo yang patut kita berikan dukungan secara moral maupun yang lainnya. Karena ini karya menjadi harus menjadi kebanggaan kita. Apalagi cerita ini cerita tentang kehidupan. Bagaimana kehidupan bermasyarakat, saling menghormati, saling percayai, dan memberikan manfaat. Nah ini sutradaranya saya kira sudah pada kenal semuanya. Mana? Sutradara lagi nih, bawa kita kain. Mana sutradaranya? Sutradara? Lagi bawa wawancara di luar. Lagi di wawancara. Tolong segera dipanggil, kenal-kenal. Kau tahu sutradaranya? Taris. Ya, sutradara. Mana sutradara? Ini sutradara. Ini? Cadangan. Itu dari Kevin Sprong kan YouTube. Ini dari produser Teo yang sana mau makan terus Uyun. Yang penting nanti bisa lihat tanda radaranya. Sebelum acara dimulai kita buat quiz. Kami semua harus meletakkan cita-cita di puncak gunung dan menanam harapan di dalam tanah. Umar tidak mengerti, Pak. Walaupun orang ini orang kampung, yang mau kalah dengan orang-orang kota. Karena orang-orang kota tidak punya gunung untuk meletakkan cita-cita. Tak punya halaman untuk menanam sebuah harapan. Mengerti? Non pernah belajar di sekolah tentang Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tapi satu. Pandai kutek non. Pak, orang tetap menjadi ke Gorontalo. Sebagai seorang prajurit, ada dua panggilan yang tidak bisa Bapak tolak. Yang pertama, panggilan Tuhan. Yang kedua, panggilan negara. Dan ini panggilan negara. Siap, Komandan. Jale Seva, Jaya Mahe. Thank you.